Sedangkan di Tulungagung, Jawa Timur, pencairan dana dari program PSKS baru akan mulai berjalan hari ini. Ya, pencairan dana akan dilakukan di kantor pos Tulungagung, Jawa Timur. Sebanyak 57.000 warga di Tulungagung akan menerima dana bantuan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Tahap pertama terdapat dua kelurahan di Tulungagung, Kelurahan Kauman dan Kampung Dalem. Sedangkan untuk yang lain masih akan disusun jadwalnya. Selain di kantor pos pusat, dana bantuan ini juga bisa diambil warga melalui kantor pos pembantu di tiap kecamatan. Diperkirakan pencairan dana PSKS akan selesai pertengahan Desember. Akan mulai besok ya tanggal 21 di Tulungagung akan dilakukan pembayaran secara bertahap. Jadi kita atur jadwalnya tidak seluruh kabupaten kecamatan tapi kita atur secara bertahap per kelurahannya. Jumlah penerimanya berapa Pak untuk Tulungagung? Untuk Tulungagung kurang lebih seluruh kabupaten 57.000 lebih penerima. Jadi penerima Pak. Ini persiapannya apa Pak sekarang Pak? Sudah ya, persiapan kita koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dinas sosial, dan juga nanti ke kepolisian supaya nanti pada saatnya kegiatan dapat dilakukan dengan lancar dengan dukungan maksimal dari berbagai.